Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang kemarin tentang pembuatan action perbesar nama untuk edit kartu vaksin ya. Untuk lanjutan kali ini saatnya mencoba teman-teman ya, bisa atau tidak maksimal atau tidak ya. Langsung saya coba ya. Oke, kita tes automate ya. Ini ya, edit nama, nick, tanggal lahir, kartu vaksin. Ini di folder test. Ini ya. Kita coba bisa atau tidak, bisa atau tidak, maksimal atau tidak. Kita coba tes. Oke. Oke, selesai. Nah, oke. Hasil bisa, tapi kurang maksimal yang di kartu yang versi ini, oranye. Ini agak kelihatan karena dia gradasi ya. Warna yang di sini ketarik ke sini, jadi kayak ketimpa nih kuning ke oranye tua. Untuk yang hijaunya nggak begitu kelihatan. Kalau untuk yang versi warna hijau ke biru bagus, nama kelihatan gede, nick, tanggal lahir juga gede ya. Tapi kurang maksimalnya di sini teman-teman, di yang warna oranye, warna kedua nih, kelihatan kotak ya, kelihatan kotaknya di sini. Nah, jadi kurang maksimal, tapi nggak apa-apa, jadi tahu juga. Jadi ini lumayan gede ya teman-teman. Tuh hurufnya udah bagus ya, gede. Tapi sayang untuk warna oranye-nya dia kurang maksimal teman-teman. Bandingannya kelihatan ya, gede. Tuh namanya tuh. Kelihatan. Tapi sayang nih, jadi kelihatan nih kalau dikasih malah begini, tuh kelihatan tuh. Jadi kurang maksimal di pewarnaannya. Kalau untuk gedenya ya maksimal yang ini, yang gede tuh perbandingannya. Kalau yang biru masih bisa di adjust lagi nih warnanya. Nggak masalah kalau ditajemin tuh, udah gede mantap. Tapi yang satunya ini kurang maksimal teman-teman. Oke, jadi sementara saya juga pakai ini terus. Oke teman-teman, yang penting sudah mencobanya daripada tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.